jalan ya. Kasih jalan. Weh, siapa yang megang-megang dia kan bilang kasih jalan. Ayo. Ke jalan. Yes. Jalan. Apa pertanyaannya? Iya, seru banget. Alhamdulillah liburannya seru. Liburannya lancar. Bentar, maaf ya. Udah dekat sini aja, dekat mobil. Mau sini aja nih. Alhamdulillah liburannya lancar. Ini hasil liburannya, Kenny. Matang pulang sebelum belang. Mau ikut? Ada yang berkesan gak sih, Kak Icis? Oh, semuanya berkesan. Bawah lautnya berkesan. Paling berkesan tuh Laut Karimun Jawa. Itu semua orang harus tahu, karena ternyata sebelum saya ke Karimun Jawa, ternyata itu banyak orang yang belum tahu ada si Laut Karimun Jawa itu yang sangat cantik. Ternyata di Kepulauan Jawa itu ada Karimun Jawa yang ternyata memang benar-benar bagus, dan orang-orang tuh harus kesana untuk eksplor dunia lautnya. Karena kan orang-orang mungkin gunung, di Jawa nyarinya gunung, di Jawa nyarinya apa, makanan, segala macam. Ternyata lautnya juga secantik itu. Apa? Artinya sambil mengenalkan Moana juga ya? Iya dong, karena kan ibunya kan hobinya apa, anaknya ngikut. Kalau misalnya ibunya masak, anaknya diajarin masak. Ibunya apa, anaknya diajarin apa gitu sih. Seperti orang-orang pada umumnya aja. Seperti liburan rutinitas apa enggak ini? Rutinitas. Jadi emang dari masih gadis, setelah nikah, hamil, punya anak, sampai sekarang alhamdulillah ketemu suami juga hobinya sama. Jadi alhamdulillah punya anak juga yang bisa kerja sama dengan air, dengan laut. Jadi sampai sekarang masih, karena cita-cita saya tuh pengen banget keliling Indonesia, laut Indonesia, karena memang tingkat penasaran sama laut Indonesia tuh udah beribu-ribu persen. Jadi pengen banget nyelam ke semua laut Indonesia. Tapi respon Moana gimana sih, Kak Icis? Bisa ditonton di video-videonya. Dia juga alhamdulillah sangat welcome dengan air. Malah dia kecipak-cipuk gitu. Karena memang dia di... Dia dari usia beberapa bulan kan udah diajarin berenang juga. Jadi ternyata memang ilmunya kepake. Bahkan terakhir waktu kita liburan di Bali, dia bisa manjat sendiri di kolamnya. Dia bisa survive sendiri sama dirinya di kolam, dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itu buat aku udah informasi yang keajaiban yang luar biasa bagi anak 9 bulan itu sih. Jadi Cis, tapi awalnya sempat ada ketakutan gak sih Cis sama suami bawa mau anak ke laut gitu? Mungkin dari segi penyakit bisa. Karena memang yang pertama kita yakin kita bisa menjaga satu sama lain dengan baik. Yang kedua kita udah prepare kayak sunscreen anak juga ada, kita juga siapin pelampung dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah kita terus menjaga anak di sebelah kita, di dekapan kita gitu sih. Dan alhamdulillah Allah menjaga kita semua sampai detik ini. Mau dibawa berenang, dibawa ke laut, dibawa ke apa, itu alhamdulillah banget belum ada tanda-tanda jatuh sakit atau tanda-tanda apa. Karena memang setelah tanya-tanya ke orang-orang sekitar juga, anak tuh semakin diperkenalkan tuh malah dia makin kuat imunnya, katanya sih gitu. Jadi memang kita membiasakan diri. Atau juga waktu kemarin kita ke Bajo, kemarin kita ke Karimun Jawa, kemarin kita ke Bali, banyak juga anak-anak seusia Moana yang melakukan hal yang sama gitu. Ya. Tapi respon netizen sendiri kan kadang-kadang suka. Gak apa-apa, itu kan bagian dari bentuk peduli mereka dan perhatian. Jadi kita makasih aja sama semua teman-teman yang sudah mendoakan dan suka dan yang juga udah memberikan komentar. Oke, makasih ya. Kasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih.